So hari ni kita akan cuba main Red Dead Redemption dekat dalam Nintendo Switch dan juga Steam Deck. Kita akan guna Yuzu dekat dalam Steam Deck untuk kita running Red Dead Redemption ni. And sebenarnya aku belum lagi buat review pasal games Red Dead Redemption ni. Dah seminggu dah games ni release, tapi aku belum ada masa untuk aku buat gameplay video pasal Red Dead Redemption ni lah. So aku dah main dalam sekitar 20 minit macam tu dekat games Red Dead Redemption ni, and aku boleh cakap yang games ni memang terbaik guys. Korang kena dapatkan dekat dalam Nintendo Switch korang kalau korang belum pernah lagi main games Red Dead Redemption ni. Jadi dah berapa masa bagi kita tengok performance dia dekat dalam Nintendo Switch macam mana games Red Dead Redemption ni, and lepas ni kita akan pergi ke Steam Deck untuk kita tengok dia punya performance. Okay, kita skip dia punya cutscene sebab kita tak nak membazirkan masa untuk kita tengok dia punya jalan cerita tu macam mana. Nanti korang sendirilah boleh tengok. Nah, kalau aku ada buat full review pasal games ni. So, ni dia Red Dead Redemption. Korang boleh tengok. Ini adalah open world punya games. Ala-ala cowboy. Memang pun cowboy. So, korang boleh tengok dia ada pistol, and dia punya karakter tu movement dia sama macam GTA 5 juga. Apa yang menariknya pasal games ni adalah dia guna custom games engine, which is kita akan dapatkan engine games yang sama dengan games yang akan datang nanti, iaitu EA Sport FC 24. So, kita akan tengok dia punya environment ni macam mana. So kita kena pergi dekat kuda kita. So kita akan pergi ke bahagian ni untuk kita dapatkan kita punya kuda. Okay guys, so kejap lagi aku nak tunjuk kat korang macam mana dia punya performance dekat dalam Steam Deck guna Yuzu. Aku surprise dengan dia punya performance. Sebab sekarang ni kita ada mod untuk Red Dead Redemption ni dekat dalam Steam Deck. Jadi lepas ni kita akan tengok macam mana dia punya performance. Aku nak tunjuk kat korang. Sebab aku pun dah main dalam mission yang sama juga. Starting daripada ni lah, dia jumpa perempuan ni. Okay, so ni dia tunjuk jalan. Ini kita ada store. Kat sini kita ada kedai. Okay, so nanti dia akan tunjuk macam mana nak hunting macam tu. Sebelum kita boleh pergi berperang lah. Okay, so kita pergi. Sekarang ni kita pergi hunting. Okay, aku buat tunjuk kat korang dia punya macam mana dia punya fire tu semuanya. Okay, so kita ada carbine dekat sebelah ni. Tu korang boleh tengok. And aku harap yang kita ada GTA, at least GTA yang ada macam GTA, graphic macam GTA 5 tu ada dekat dalam Nintendo Switch ni. Okay, so now kita hunting rabbit sekarang ni. Korang tengok so, rabbit ni buat kacau dia punya tempat. Okay, so kita ada last musang kat sini. So kita kena dapatkan musang ni. Dia ada kat belakang ni. Mana dia? Itu dia tengah lari tu dekat ujung tu. Alright, so now kita test dia dekat dalam Steam Deck pula. And aku nak fullkan dia punya screen ni. Okay, so ni kita test RDR dekat dalam Steam Deck dengan menggunakan Yuzu emulator. So kita akan skip dia punya cutscenes ni.
So tu korang boleh tengok dia punya audio, dia punya display tu memang lain. Sebab dah masuk Steam Deck ni, dia akan auto jadi lebih besar. And dia punya audio pun lebih kuat lagi daripada Steam Deck V1. Tak pasti jugalah kalau korang guna Nintendo Switch OLED macam mana dia punya audio. Tapi kalau dekat dalam Steam Deck ni, dia punya audio tu memang kuat lah. So dia punya FPS, korang boleh tengok dekat atas tu 26 FPS. Macam aku cakap tadi, yang games ni mungkin running dalam 30 FPS solid dekat dalam Nintendo Switch. Yang ni pun kita guna mods 60 FPS, tapi dia tak boleh cecah 60 FPS. Sebab mungkin disebabkan Yuzu ni kot, dia punya emulator ni. So ni kita pergi hunting waktu malam, sama macam Steam Deck tadi. Sama macam Nintendo Switch tadi. So ni gameplay dia di waktu malam. So apa yang aku cakapkan, game ODR ni kalau kita guna Yuzu dengan mods yang dah set up dengan betul lah, kalau mesti boleh tengok dia punya gameplay tu memang smooth gila guys. Dia serupa macam kita main dekat dalam Nintendo Switch juga, tak ada apa-apa isu. Kalau boleh tengok dia punya FPS tu adalah drop dalam berbelas macam tu. Tapi yang ni dah masuk ke suku games. Aku belum try sampai habis lagi. Tapi korang sendiri boleh tengok, tak ada yang sampaikan kita tak boleh main games ni. So shooting, kita cuba tembak-menembak kat sini. Okay, ada sedikit lag, tapi still dia stuck macam tu je. Yang tu last. So games ni open world macam aku cakap tadi. So ni kita test dia dekat apa, dekat open world lah. Kita pergi dekat kawasan luar. So kat sini korang boleh tengok, yang ni kita sedang merantau ke tempat ke luar kawasan dia. So map dia agak besar juga. Cuma
macam mana nak tengok map tu aku tak tahu. Okay, so kita ada peta kat sini. Kita boleh tengok. So ni guys, dia punya peta guys. Tu korang tengok, besar gila dia punya apa, dia punya map ni. So dia lebih kurang macam GTA juga. Macam aku cakap, GTA 5. Oh, kita ada cheetah kat sini. Okay guys, so itu je lah untuk video kita pada kali ini. And itu adalah Red Dead Redemption yang kita dah test dekat dalam Nintendo Switch dan juga Steam Deck. So bagi pengakhiran video ni, aku boleh cakap yang Steam Deck boleh handle games RDR ni dengan menggunakan Yuzu tanpa sebarang isu. Cuma ada slight drop lah dia punya FPS tu. Korang boleh tengok bila kita tengah shooting, dia punya FPS tu drop dalam 20 FPS sahaja. And aku ada rasa yang bila kita cuba masuk ke fighting scene nanti, bila ada scene tembak menembak tu, aku rasa mungkin dia akan drop lagi lebih teruk kot. Sebab tadi tu kita just testing saja, training macam mana tembak apa binatang-binatang yang sedang buat kacau dekat kita punya taman tu. So itu tak termasuk dengan AI-AI yang masuk macam enemy-enemy yang ada nanti bila kita tengok dalam aksi tembak-menembak. But so far itu je lah yang aku boleh tunjuk kat korang macam mana games Red Dead Redemption ni main dekat dalam Steam Deck. So aku harap korang enjoy video ni. And kepada korang yang baru datang dekat channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas daripada video baru yang aku upload dekat dalam YouTube channel aku ni. So sampai itu je lah untuk video kita pada kali ni. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah sudi tengok video ni sampai habis. Kalau korang tengok sampai habis, so aku akan jumpa korang lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye semua.